Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Profesor Sundani Nurono Suwandi akan menyampaikan pidato ilmiah guru besar beliau yang berjudul Peran Sains Kristal Bahan Aktif Farmasi dalam Pengembangan Teknologi Farmasi Solida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya dapat saya sebutkan di sini sebagai fakta inspiratif. Pada saat duduk di bangku SMA kelas 3, saya memilih tablet asli pada zaman itu tahun 2001 sangat-sangat terkenal asli untuk mengatakan penyakit-penyakit dan demam. Polimorfisme sendiri itu sebenarnya adalah kemampuan dari satu materi, dari satu obat untuk berada pada berbagai level energi kritiknya pada tekanan dari suhu tertentu. Obat adalah racun pada konsentrasi-konsentrasi tinggi. Tapi pada konsentrasi yang tepat dia bisa memberikan. Dan walaupun dia bersifat racun dan juga bisa bersifat mengobati, obat pada akhirnya kalau kita lihat keindahan-keindahan semacam ini yang sebetulnya membuat kita menjadi sehat. Riset dari obat sendiri. Dua di atas, ini adalah riset yang dilakukan oleh Denomi, Fenobarbital dan Isoprofil Amfetamin, kemudian Isoprofil Metoxazole dan Tiotropin, Aspirin dan Fenazepin. Untuk kemudian kita lihat apa konsekuensi dari kombinasi-kombinasi obat pada saat manufakturing. Yang pertama kita lihat, fenobarbital, kalau kita kombinasikan dengan isoprofil sendiri, itu ternyata dia bisa berinteraksi satu sama lain menghasilkan kokristal. Dan istilah kokristal ini baru digunakan pada tahun 2005 menggantikan istilah-istilah senyawa molekular dan istilah-istilah yang sejenis. Dan tantangan masa depan ini saya tata dari bawah ke atas bergantung pada besarnya volume personal yang dihadapi oleh Indonesia sekarang, terutama di industri farmasi. Jadi yang paling bawah itu adalah obat dari beragam industri. Ini sangat menyulitkan teman-teman di industri, oleh karena misalnya sebagai contoh hari ini atau minggu ini yang ada tersedia Korea, maka produk Korea itu yang dibeli dan digunakan. Pada minggu yang lain yang produk Korea tidak lagi ada, tetapi kemudian yang muncul adalah produk-produk dari Cina, maka produk dari Cina yang